Oke teman-teman, ini calon ajaran kita di tahun 2024 ini akan coba kita turunkan pertama kali ke laman. Ini tangkapan bulan 8 tanggal 20 2023. Sudah hampir 5 bulan ini kita rawat. Suara besar, gagak panas dua kali. Bahan ini sudah terpantau sangat rajin di rumah. Kita gandeng dengan piket pun dia sudah berani mengukuh. Kemarin kita buat latihan di rumah, di laman buatan, dia sudah berani berdering teman-teman. Jadi akan coba kita turunkan di tahun 2024 ini, tepatnya di tanggal 1. Siapa tahu dia berdering bisa menjadi andalan kita ke depannya. Ini sudah kita beri nama teman-teman, namanya Silato. Oke lah teman-teman, kita akan masukkan dia ke catok. Sebelumnya pun sudah kita ajari dia di catok teman-teman. Ini dia teman-teman wujudnya. Penyambutnya tembus ini teman-teman. Ini dia. Oke teman-teman, sudah kita masukkan dia ke catok. Akan kita cari lokasi yang pas untuk mengajarnya teman-teman. Sini musim penghujan teman-teman, ini baru surut ini banjirnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Lokasi ini sangat cocok tempat mengajar teman-teman. Lumayan banyak juga BL-nya di sekitar sini. Tapi di ujung sana ada kedengaran mobil terpurut teman-teman, atau lengket di kubangan. Kita bawa si Riting sama si Lato teman-teman. Ajaran si Lato yang akan perdana kita turunkan. Jadi kita buat laman di sini teman-teman. Semoga ajaran kita ini berdering.
Oke lah teman-teman, ternyata ajaran kita Silato sangat bagus responnya terhadap burung teman-teman. Namun di sini tadi lumayan banyak yang mengganggu ajaran kita ini teman-teman. Gak jauh dari sini, di sebelah kebun sawit ini ada mobil terpurut atau masuk dalam kubangan teman-teman. Jadi mobilnya tadi dari tadi ngegas-ngegas aja, bising teman-teman. Dan di sebelah sana ada orang manen teman-teman, di tengah-tengah. Jadi ajaran kita pun jadi agak terganggu. Namun dia berdering juga teman-teman. Kita dari ujung sana teman-teman, mantaunya. Tadi kalau tidak salah ada BL datang dari ujung sana ke sini teman-teman, ke ujung sini. Ajaran kita responnya sangat baik teman-teman. Semoga ajaran kita ini
bisa menjadi andalan kita ke depannya.